Panitia vaksin di Pantai Akarena Kota Makassar punya cara unik untuk memanjakan warga yang divaksin. Dengan menawarkan wisata vaksin, dirangkaikan dengan konser musik dan pasar UMKM. Ini bisa Anda dapatkan tanpa membayar biaya masuk dan tiket konser. Untuk menikmati semua layanan ini, Anda tidak perlu repot mengantri lama. Cukup mendaftar melalui link pendaftaran online, vaksinasi pun dilakukan secara drive-thru untuk menghindari antrian dan kerumunan warga. Penyuntikan vaksin dilakukan di atas mobil. Vaksin drive-thru terbukti mampu mengurai kerumunan warga agar tidak terjadi penumpukan antrian. Setelah divaksin, mobil akan ditempeli kertas penanda waktu vaksin. Tujuannya agar warga bisa mengetahui waktu observasi mereka. Sambil menunggu masa observasi, warga akan dihibur dengan konser musik di lapangan parkir Pantai Akarena Makassar dan menontonnya pun dari atas kendaraan mereka. Apa efisien sama efektifnya sih kalau vaksin lewat drive-thru begini? Kan kita nggak perlu turun lagi, nggak perlu antrian, karena sempat kemarin beberapa kali mau daftar yang di gedung, cuma saya lihat antriannya banyak sekali, jadi nggak safety, apalagi saya kan bawa bayi, butuh tempat yang memang tidak terlalu ramai. Jadi pas dapat info di Instagram kalau ada vaksin drive-thru, saya langsung daftar. Jadi kenapa kita pilih tempat Akarena? Karena ini adalah tempat wisata. Kita bisa ngangkat wisata juga, pariwisata, kita ngangkat UMKM, terus kita ngangkat juga pekerja-pekerja seni. Terus kali ini berbedanya adalah orang-orang yang vaksin itu memakai di dalam mobil, ya. Ada juga yang di atas motor, jadi bebas antrian, ya, bebas berkerumun. Panitia juga menyediakan pasar makanan UMKM bagi para warga yang ingin menikmati makanan. Sambil menonton konser, warga juga mendapatkan kesempatan berwisata di sekitar Pantai Akarena. Tawaran vaksin merdeka dengan konser musik, wisata, dan kuliner ini ternyata mampu menarik minat ratusan warga Kota Makassar. Ira Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.